Kita lanjutkan tutorial di Unity 3D seri 1. Sekarang saya menamakan ini mungkin pemain atau player mungkin. Oke, pemain. Saya menamakan pemain. Dan saya membuat game object lagi dan saya membuat cube lagi. Oke, seperti itu. Dan di sini saya memberikan posisinya, saya reset lagi dan oke, mungkin saya taruh di sini di main 5 dan scale mungkin saya buat 100. Dan saya sudah mempunyai seperti ini. Jika Anda klik dua kali pada cube, maka akan terlihat seperti ini. Dan di pemain saya mempunyai seperti ini. Dan jika Anda pergi ke X posisi lalu putar, maka Anda sudah mempunyai proyek semacam ini. Dan oke, mungkin saya tidak memberikan besar di cube sini, saya memberikan mungkin 10 saja. Oke, di cube. Ah, di sini saya memakai satu saja. Oke. Saya sudah mempunyai ini dan pemain, saya sudah mempunyai ini dan Anda bisa meninggikan. Dan oke, saya bisa menambahkan satu komponen. Anda bisa memilih pemain dan diberikan komponen. Anda menuju komponen dan memberikan apapun di sini, sekarang akan hidup. Dan Anda juga bisa menambahkan di sini, add komponen. Saya mau memberikan rigid body dan secara default dia akan mempunyai satu pada masa. Dan sekarang jika Anda play, Anda akan mempunyai animasi semacam ini. Kubus Anda jatuh karena sudah diberikan komponen yang bernama rigid body. Jika saya memberikan masanya 100. Oke, seperti itu. Dan saya di area game, saya mempunyai gambar semacam ini dan saya memberikan lagi game object create other directional light. Dan oke, saya menuju ke scene dan di sini saya mempunyai directional light. Saya berikan di atas dan saya putar. Dan sekarang jika saya play, saya sudah mempunyai tampilan yang berbeda. Dan di directional light, kita mempunyai shadow. Saya mengaktifkan soft shadow. Dan sekarang jika saya putar, saya sudah mempunyai shadow. Lalu bagaimana kita bisa mengatur kamera? Kamera kita berada di sini. Dan jika Anda perhatikan, saya mempunyai kamera yang semacam ini, panjang. Dan saya bisa mengatur di kamera. Di sini ada fill, panjang atau pendek, atau lebar, dan far. Anda mempunyai semacam itu. Target tekstur, kita bisa membuat tekstur dan banyak hal. Kita bisa merubah posisi, otomatis sudut pandang kamera kita akan berubah. Y, Anda bisa melihatnya di sini.
ada kotak kecil, itu adalah preview kita maju mundur. Oke, di sini ada Y. Oke, dan sekarang jika saya play, saya putar, saya mempunyai tampilan yang berbeda. Oke, mungkin seperti ini. Dan silakan Anda mencoba beberapa komponen yang lain dan beberapa. Oke, mungkin mungkin saya akan coba lagi di sini jika saya rubah cube. Saya rubah pemain dengan perputaran seperti ini. Jika saya putar, saya sudah mempunyai animasi seperti itu. Dan oke, kita bisa memerintahkan semua komponen dengan beberapa komponen yang sudah ada di Unity. Dan kita akan mencoba beberapa di tutorial selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Salam.